guys. Hi, Bibi. Bibi cooking with us today. You make cream cheese? Yes. Okay. Hi, guys. Hari ini kita akan buat cream cheese guna Greek yogurt. Sekarang kan cream cheese kan selalu out of stock. Jadi buat sendiri. So, ada Greek yogurt. Kalau mau cream cheese yang sedap, kau beli Greek yogurt. Kalau kamu mau chip-chip macam saya, chip sikit, kau pergi belilah yang itu price punya. Ini actually RM30, tapi saya beli RM8 lah. Jadi, jom kita start. Okay, jadi sini ada 1.5 gram of Greek yogurt. Jadi apa kita buat? Kita ambil yogurt ni, kita kasih letak dalam cheesecloth. Okay, you put in the cheesecloth. Understand? So what's cheesecloth ini? Saya beli ini. Beli ini ya, ini ya. Dia paham English saja. I buy this, okay? Kita buka, kamu kasih lipat begitu, begitu besar lah. Okay, jangan sebab dia punya lubang ni besar-besar. Kau tengok besar. Jadi kamu mesti overlap sikit. Okay, this big. Okay, baby, understand? Okay. Pandai makan saja. So kamu kasih letak atas satu colander. Lepas tu ini air. Kamu kasih masuk gitu. So what you going to do is so simple. Hey, look here, baby. Look here. Look here. So what you going to do is you take yogurt. Kasih masuk saja. Kau tengok yogurt begitu kan? Eh, pay attention. Kamu kasih masuk saja ke dalam begitu. Dulu saya try, saya buat 1.5 liter, saya dapat 600 gram cream cheese. Tapi it depends dengan yogurt. Okay, bye-bye. Best dengan yogurt yang kamu guna lah. Sebab ada yogurt yang pekat, ada yogurt yang berair, yang watery. Jadi kalau lagi pekat punya, lagi banyak cream cheese lah kau dapat. Jadi agak-agak sini ada separuh lah. Full semua ni, begitu. Kamu ambil sejak begitu. Okay, kau ambil. Ambil, ambil, ambil. Begitu. Okay, begitu. Kamu ambil satu rubber band kah, apa-apakah. Kamu tie sini. Make sure dah ketat, okay? Lepas tu, kamu ambil satu spatula kah? Any stick. Kau letak ke dalam begitu. Kau ambil satu benda yang tinggi-tinggi. Nanti saya akan ambil lah yang tinggi. Kamu buat begitu lah. Lepas tu, kamu letak ke sini lah. Oh, kita tak sampai. Oh. Kalau tak sampai, kamu kasih dia tinggi sikit. So, apa yang kau buat ni, kamu letak ke atas ini, lepas tu kau simpan begitu. Kalau boleh, buat dia macam begitulah. So, nanti itu air akan drip-drip ke dalam. Yang apa kamu buat ni, kamu leave ini di room temperature untuk... kamu leave ini di room temperature untuk 6 jam. Depend lah yogurt kamu. Kalau yogurt kamu sangat watery, kamu boleh leave longer lah. Kau tengok bawah tu, ada air. Air ni... kita panggil tu wee, itu wee, itu wee-wee yang saya buat bread tu, itu wee-wee. Yang air tu kau boleh guna untuk buat bread. Kamu tunggulah sampai dia kering sudah. Lepas tu kamu boleh buka nanti. Nanti saya akan show kamu macam mana buka, okay? Jadi saya tunggulah saja, tunggu dia kering. Okay, lepas 10 minit kamu tengok ada dia punya wee dalam sudah kan. Jadi masa ni kita collect lah. Jangan sampai dia penuh, kamu boleh collect sesuka hati kamu. Prepare a jar. Lepas tu kamu kasih turun begitu saja. Kamu ambil begitu. Itu lepas tu pour ke dalam. Lepas tu pour, kau continue lah sampai dia kering. Kamu boleh buat ini time kamu free lah, bila-bila kamu free. Kamu tengok, kalau ada air, kamu simpan. Lepas air ni, kamu boleh buat roti. Kalau kamu belum tengok saya punya bread recipe guna air ni, please click here. Lepas tu, actually air ni sepatutnya colorless, kuning clear. Tapi saya rasa sebab saya punya ini saya tidak ada simpan properly lah. Jadi tidak thick enough, so dia putih-putih lah. Tapi tak apalah, masih boleh guna lah. Tapi lain kali kalau kamu buat, make sure kamu guna thicker. Kamu lipat bagus-bagus, jangan macam saya. Ini example yang clear macam ni. Kau tengok kalau letak dalam peti sejuk, yang putih-putih tu akan ke dalam, ke bawah. Ini kau tengok ini, difference. Satu putih, satu clear. Jadi make sure kamu dapat yang clear ni lah. Jadi time kamu full ni, make sure kamu full bagus-bagus. Jangan macam saya. Ok,
Oke, lepas 7 jam kemudian, lepas itu kamu buka. Actually, in the process, kalau kamu free, kamu nak buka stir lah. Jadi kalau soalnya lepas 3 jam, kamu stir sekejap. Nah, kau tengok, dia punya center masih air. So, yang apa kamu buat, kamu stir dia begitu. So, make sure dia punya air tu semua keluar begitu. Nah, kamu stir begitu. Pas kamu stir, kamu tutup balik. Kamu tunggu lagi sampai dia kering. Lepas kamu boleh testing. Kalau cukup masam, kamu boleh letak dalam peti sejuk begitu sampai dia kering. Kalau masih tak cukup masam, kamu nak cream cheese kamu lagi masam sikit, kamu boleh continue lah di room temperature begitu. Tengok masih ada air. Jadi mesti stir. Kalau tidak, di luar dia kering, di dalamnya masih basah. Jadi kalau selalunya, kalau pas 3 jam kamu stir 1 kali, 2 kali begitu, selalunya 7 jam, 6 jam sudah siap sudah. Dia kering sudah semua. So, sebab saya tidak masak stir kan, katanya tak air di dalam sama. Oke, okay. Jadi tunggulah kita. Tada! Jadi ini total 12 jam saya kasih dia drain. Jadi kamu tengok, sebab ini yang batch pertama lah. Jadi saya letak dalam peti sejuk, jadi dah kering sikit. Kau tengok, inilah cream cheese kamu. Jadi yang apa kamu buat, kamu buka. Lepas tu, dia takkan begitu keras lah sebab saya letak dalam peti sejuk kan. Inilah cream cheese kamu, begitu. Jadi kamu make sure semua kau scraps keluar. Okay. Kameramen bilang macam baby boom. Ini cream cheese, sedap. Mayo diaper, baby diaper. Cukup. Cukup. Busuk. Wangi. Jadi total sini ada 750 gram yogurt, Greek yogurt. Tapi cream cheese kita ada cream cheese kita ada 330. Jadi ada separuh lah cream cheese kita. Katanya cream cheese kita apa? Keras-keras sikit sebab saya letak dalam peti sejuk lah. Jadi yang apa kamu buat selalunya, lepas kamu buat cream cheese kamu ataupun sebelum pun boleh, kamu tambah garam. Agak-agak lah sampai kamu rasa itu, sampai kamu cukup rasa. Jadi kau tambah, lepas tu kau mix begitu sampai itu garam dia mix dengan cream cheese. Mesti mix bagus-bagus, jangan nanti ada setengah tempat yang terlampau mesin. Time dia sejuk, dia memang susah mix sikit lah. Sebab tadi pagi sudah siap, tapi saya tidak masak, saya kerja. Jadi saya letak dalam peti sejuk supaya untuk video untuk kau. Untuk kau. Tada, inilah cream cheese kita. Kau tengok macam kali punya kan. Jadi lepas kamu siap, ambil satu tupperware, letak cling film supaya nanti senang kamu ambil cheese kamu, kasih masuk dalam begitu. Jadi kamu transfer semua ke dalam. Nah, inilah dia. Jadi kita ada 330 gram. Jadi lepas kamu buat, kamu boleh full begitu. Oke, tutup dia. Lepas itu kamu letak dalam peti sejuk sampai dia keras. Lepas dia keras, apa dia macam? Ini macam dia. Lepas dia keras, memanglah keras. Begitu, keras sikit lah. Begitu lah. Jadi inilah cream cheese kita. Jadi kalau kamu mau buat, kamu boleh buat dekat tanah peti sejuk. Lepas tu, kamu guna macam biasa. Bekek kah, kuih kah, apakah cream cheese? Ini dia. Payah beli, payah tunggu. Tapi ya stres yang tiada stop. Kau buat sendiri. Senang kan? Senang. Nanti next video kita buat cheesecake guna